Hello, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat timeslap dengan Aiken H9R ini ya. Okey, yang pertama sekali kita kena on dulu. Kita tekan di sini. Okey, dah menyala. Kalau kita lihat di belakangnya. Okey. Kemudian yang kedua kita kena tukar setting dia. Nak pergi pada setting, kita kena tekan di bahagian depan ini. Okey, kita tekan sekali, dia pergi ke kamera. Dua, dia pergi ke file. Tiga, dia pergi ke timeslap. Empat, ke setting. Okey, sekarang kita pergi ke setting. Tekan butang di atas dan kita scroll down menggunakan butang di tepi ni. Kita pergi ke timeslapse. Okey. Setelah scroll, kita tekan butang atas balik. Okey. Oops, sorry, saya terlacak. Tu timestamp, bukan timeslap ya. Tu timestamp. Okey, timeslap. Okey, ini dia timeslap. Okey, kita tekan butang atas. Okey, kita nak timeslap dia 2 saat, 3 saat, 5 saat ataupun 10 saat. Itu setting yang pertama. Dah selesai, kita tekan balik butang atas. Okey, kemudian kita pergi ke bawah continuous lapse. Ya. Itu kita scroll di bawah ni. Dan kita tekan balik butang di atas untuk dia ambil berterusan. Kita kena pilih on di sini ya. Kalau kita scroll ke atas, dia jadi off di situ. Tapi untuk timeslap, kita kena tekan di bawah on dan tekan di atas. Okey, itu setting untuk timeslap. Kemudian kita keluar daripada setting ini. Okey, dah pergi ke X, tekan di atas, kita keluar. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk video. Mesti tekan di atas ni, tekan di depan ni untuk ubah. Ini kamera, tekan kali ketiga, ini file dia. Tekan kali keempat, ini dia timeslap. Okey, bila dah sampai di sini, kita just snap di atas ini. Okey, dia akan ambil mula merakam setiap 2 saat sebab kita buat setting 2 saat. Okey, itulah cara bagaimana kita nak buat timeslap menggunakan Aiken H9R ini. Okey. Jadi kamera ni setanding juga dengan Asian camera yang terdapat di pasaran. Selamat mencuba.